Kalau memang kita menghidupkan sunnah Nabi, bukan gebiarnya kita merayakan maulid Nabi, tidak. Bagaimana urusan kita dengan umat Nabi Muhammad? Yang selalu kami gembar-gembar, urusanmu dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah wafat. Nabi Muhammad sudah tidak ada, sudah wafat. Akan tapi yang ada dengan kita siapa saat ini? Umat Nabi Muhammad. Maka kalau kita punya kebencian, kedengkian kepada umat Nabi Muhammad, kita musuhi Nabi Muhammad. Maka di majelis singkat ini, ayo kita bersihkan hati kita agar kita tidak ada dendam kepada umat Nabi Muhammad, tidak punya permusuhan, tidak merendahkan. Tapi semua ada sebabnya. Agar kita terbebas dari benci, dengki, sebabnya bagaimana? Sebabnya, buatlah perkumpulan yang jauh daripada ilmu dengki. Maksudnya tidak ada yang mengajari dengki, tidak ada yang mengajari ilmu dendam, tidak ada yang mengajari permusuhan.